Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, Sarah Pukul, Saihul sebab stres, sedih hanya mampu susukan Sumaya sampai 6 bulan. Peradaban ke mulut rumah tangga, namun pelakon Putri Sarah terus bangkit mempertahankan marwahnya selepas bertahun-tahun berdiam diri. Baru-baru ini, Nursi saat itu membual bersama Nona, Sarah mendedahkan keadaan dirinya ketika berhadapan ke mulut rumah tangga 4 tahun lalu. Menurut Sarah, ketika itu dia hilang keyakinan diri serta merasakan dirinya tidak cantik dan berat badannya susut sehingga 47 kg. Demi Tuhan, saya tiada confident dekat diri sendiri. Saya rasa saya tak cantik, sangat buruk, sampai saya down sangat. Saya tak jaga diri saya sampai satu tahap. Berat saya menurun sehingga 47 kg. Saya sangat kurus, kering, ibaratkan macam batang mop, macam skeleton. Saya tak happy dengan badan saya, tetapi saya tak boleh buat apa-apa sebab self confidence saya sangat rendah. Jadi saya jadi macam tikus takut nak face the wall, katanya. Putri Sarah tidak boleh menahan sebab bila berkongsi anak sulungnya sering dijadikan tempat untuknya melepaskan marah serta pernah memukulnya. Bila saya stres dulu, saya lepaskan pada anak saya pukul Saikul. Masa itu dia baru 2 tahun dan masa itu dia tak tahu apa-apa. Ya, anak-anak tak ingat, tapi saya sebab ibu saya ingat apa saya buat kat dia. Saya rasa bersalah, kata Sarah. Lagi lebih menyedihkan, dia hanya boleh menyusukan anak perempuannya Sumaya sehingga usia 6 bulan sahaja kerana tiada susu badan akibat tertekan dengan apa yang melanda rumah tangganya. Paling saya sedih, saya hanya boleh susukan Sumaya 6 bulan sahaja sebab saya stres, susu badan tak boleh keluar. Bukan mudah bagi saya, padahal saya nak menyusukan anak saya sampai 2 tahun, tetapi sebab saya stres, susu saya tak boleh keluar, katanya. Terdahulu Putri Saraman mengesahkan Ira Kasa sudah dipanggil oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk memberi keterangan.